wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi dengan episode berikutnya, yaitu kita menuju ke desa Wonosobo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tegal. Oke, di sini kita lihat suatu desa yang bagus, dengan pemandangan juga. Lihat tadi sebelah kanan itu ada suatu air terjun yang bernama Curug Abang. Curug tersebut merupakan suatu ikon dari desa Wonosobo ini. Jadi ini sangat berpotensi menjadi suatu objek wisata yang sangat bagus. Apalagi kalau tadi itu diolah dengan sedemikian rupa, diberi fasilitas, kemudian diberi jalan yang memudahkan akses untuk menuju ke jalan tersebut. Jalan tersebut kelihatan dari jalan raya dengan berjarak kurang sekitar ya 400 meteran lah, dan sudah dilengkapi dengan papan petunjuk yaitu tertulis Curug Abang Desa Wonosobo. Oke, kita tinggalkan curug tersebut. Mari kita sekarang menuju ke arah selatan. Arah selatan sini masih terdapat perimbunan pohon-pohon yang mayoritas ini pohon-pohonnya seperti albasia, kemudian ada juga terlihat ada pohon jati, juga pohon-pohon yang lainnya yang merupakan apa namanya pohon-pohon ciri khas dari suatu perbukitan. Oke, di sini kita melewati jalan yang sangat mulus, berkelok-kelok, menambah kesyahduan dari perjalanan kita. Desa ini didominasi oleh masih terdapat hutan tanaman rakyat yang sebagian itu kita dikelola oleh masyarakat. Terdapat juga beberapa sungai-sungai kecil yang merupakan anak-anak sungai yang ke sungai besar, yang menurut informasinya sungai tersebut ini menuju ke kali ini. Oke, masih ini kita melewati hutan yang sangat luas, kemudian sebelah kanan tebing, sebelah kiri adalah jurang-jurang yang langsung nanti menuju ke sungai. Terlihat dari beberapa pengendara sepeda motor pengguna jalan ini, mereka yang memanen hasil bumi. Wah, ya, ini terlihat ada suatu pemukiman penduduk yang mulai ada. Kemudian juga ada truk ini yang biasanya mengangkut hasil-hasil bumi, termasuk mungkin kayu-kayu yang menjadi olahan dari sekitarnya seperti albasia yang nanti siap untuk dijual, dipasarkan untuk menjadi bahan baku satu kertas, atau mungkin juga palet-palet untuk sebagai bahan-bahan untuk menaruh dari barang-barang. Nah, itu nanti digunakan untuk sebagai alat pelindung dari untuk pengiriman paket supaya tidak lecet. Oke, masih kita menjumpai tadi cuma 1-2 rumah penduduk. Sekarang kita masih melewati hutan yang ada beberapa sungai-sungai kecil yang sangat seru, yang jika kita mencobanya, air-air ini sangat
ini murni belum tercampur oleh ya tangan-tangan manusia. Oke, kita lanjutkan lagi ini tidak pesan-pesannya di sini. Terlihat, wah ini juga sudah mulai ada kemungkinan lagi. Jadi ada ibu-ibu, ada orang-orang yang sedang berlalu lalang. Ini sepertinya seperti ada orang yang punya hajat di agak sedikit terang. Tapi mungkin agak sedikit masuk ke sana kemungkinan. Wah ini kemungkinannya sudah mulai lumayan banyak. Oke, terlihat juga aktivitas penduduk, ada warung, kemudian juga ada bapak-bapak yang menjadi tukang kayu, dan juga ada pembangunan. Wah ini ada pembangunan juga, dan juga ada jalan menuju ke arah bukit. Oke, kita coba mencari-cari di sini. Boleh bisa ternyata belum kelihatan, berarti masih agak sedikit kesabar, mungkin masih agak ke selatan. Ini terlihat juga di sini. Nah, tadi kita melihat ada hutan-hutan pinus yang menambah keindahan juga. Dan ini banyak dimiliki oleh pemerintah yang mereka, wah ini adalah berkisah dari desa Wonosobo. Pohon pinus tersebut itu digunakan untuk merdeka masyarakat, kemudian diambil getahnya dan juga nanti untuk sebagai bahan bakar bahan dari membuat tiner atau terpentin, itu bahan pengencer cat. Oke, masih kita menuju ke arah selatan. Di sini juga terlihat dari ini ada PAUD, kemudian ini ada jalan pas terlihat bahwa ini ada SD, yaitu SD Wonosobo Kemiri yang terletak di atas tebing. Itu tadi juga kasih ada suatu istilah apa ya, apa namanya, batu yang dijejer alias dibatur untuk dibuat fondasi sampai ke atas supaya tidak terjadi longsoran. Nah, jadi esnya kelihatan di atas unik. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Setelah dari SD kita menuju arah selatan, masih terlihat di sini juga didominasi oleh hutan-hutan. Kemudian terlihat juga dari dinas PU itu tadi merapikan kan kiri jalan dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Wah ini luar biasa perawatan jalannya supaya rapi, kemudian juga pinggirnya tidak dipenuhi oleh rumput. Dari PU tersebut perawatannya memakai jasa orang untuk merapikannya. Ini bayangkan ya, dari sepanjang jalan dirapikan. Nah, ini harus butuh ketekunan yang sangat apa namanya, luar biasa. Oke, kemudian kita masih menikmati jalan lagi di arah barat, arah selatan. Arah selatan ini, wah ini terlihat ada serombongan anak remaja. Pada waktu saya ambil videonya, mereka agak sedikit malu-malu. Ya, namanya anak, ya dimaklumi aja lah. Nggak tahu itu, seperti mungkin apakah mereka menunggu teman, atau mungkin dalam rangka jalan-jalan menuju ke kemana, mungkin ke Curug Muncar mungkin, atau mungkin ke objek wisata yang lainnya, atau mungkin mau mereka jalan-jalan ke Wonosobo. Ya, mereka itu yang tahu. Saya cuma menduga-duga dok sih. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya seterusnya. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arifederci. Sampai jumpa lagi. Dah.